Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau unboxing holder magnet dari Capdes. Sebenarnya ada 3 tipe ya. Untuk satu lagi untuk tipe air fan untuk taruh di AC itu barangnya kosong. Jadi cuma ada 2 tipe ini. Ini square mount mini track magnetic untuk di dashboard. Nah, ini contohnya. Untuk di dashboard, yang satu lagi ini suction cup. Sama untuk di dashboard juga bisa, di kaca juga bisa ya. Ini magnetik ya, jadi nanti kita dapat apa yang namanya lempengan magnet ya. Bisa ditempel di handphonenya, ini ada double tip triangle-nya. Kalau misal kalau kita pakai casing, bisa ditaruh di dalam casing ya. Jadi nanti dapat 2 piece. Dapat 2 piece. Lihat ini contoh spesifikasinya. Oke, kita buka aja. Buka dari untuk tipe ini dulu ya, dashboard. Apa saja yang kita dapat di dalamnya? Kita lihat ini dia. Nah, ini dia yang harus ditaruh di dashboard. Nah, ini dia. Double thread 3M ya, nanti kita tempel. Ini magnetnya, holder magnetnya. Kita taruh gini. Ini dia tadi lempengan magnetnya ya. Kita dapat 2 piece. Nah, ini yang tadi untuk taruh di handphone. Jadi pas nanti handphonenya ini udah sempurna. Cukup kencang ya. Melepasnya juga cukup sulit. Lihat. Ini juga ini untuk taruh di casing ya. Di case. Nah. Kita lihat. Cukup kencang secara nempelnya. Ini dia. Ini udah ada buku petunjuk. Pemasangan. Nah. Ini untuk pemakaian di apa? Tanpa casing ya. Nah, ini tadi nih. Nah, ini dia. Ini ditempel di tip 3M baru ke handphone. Kalau ini langsung di dalam casing, taruh di dalam casing. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang satu lagi, kita lihat isinya. Ini tipe ghost tech sih kalau saya bilang ya. Nah, ini untuk suction-nya. Ini untuk suction-nya. Nah, ini tipe ghost tech saya. Bisa diatur. Lalu di dalamnya ini dapat magnetnya sama yang tadi juga semuanya. Ini. Oke. Saya rasa cukup sekian dulu untuk review holder Capdes magnetiknya. Sekian, terima kasih.